termasuk terjemahnya Panembahan Senopati nopo ya termasuk mungkin di framing sejarah. Iya. Wis mulai perang bubat to. Itu kan Abdul Ghafur kabeh ya, Senopati gurunya kabeh, Habib Putih itu sing nulis kan memang sengaja untuk memecah belah bangsa ini. Berarti Rendra itu termasuk termakan framing sejarah kan? Ya iya kan, kalau terus, terus menerus disampaikan kemudian tidak ada pembanding kan? Maka mesti percaya. Karena Rendra itu kan benci sekali dengan Amangkurat, dengan Panembahan Senopati. Sekarang gini, ada seorang raja yang memberi gelar pada dirinya Sayyidin Panotogong. Di surah mungkin wong sebenarnya Sayyidin itu Panotonegoro. Panotogong berarti sesungguhnya jiwa Panembahan Senopati dan anak keturunan itu lebih dekat pada pada Islam, pada agama daripada pada dunia. Kalau lebih dekat pada dunia maka generasi berikutnya Hamengkubuwono, Pakuala, Solo, Pakubuwono, Mangkunegoro. Meskipun di situ ada aspek spiritualnya juga yang tinggi. Tapi pilihan kata frasa itu menunjukkan cara berpikir. Dia tidak mau, dia tidak pakai gelar sultan, tidak pakai gelar raja, tidak pakai gelar ratu. Dia pakai gelar Panembahan. Panembahan itu kan Syekh Kiai. Kan masih banyak orang yang mengatakan bahwa ya, di buku-buku sejarah masih yang mengatakan sebenarnya. Tapi akurat memang awal hingga kini buku sejarah memang kawan api ya belas kawan api ya belas sukses banget. Kapan Mbak Senopati kan hanya orang-orang tertentu yang karena Mangkurat satu paling kuat melawan Belanda. Buku sejarah tentang Nabi. Jadi sebenarnya sama-sama ada korban, cuma korbannya lebih banyak yang ulama-ulamanya Trunojoyo. Nah inilah yang diframing oleh Senopurja, guru-gurunya untuk padahal ulamanya Amangkurat juga banyak yang tewas. Jadi kayak misalnya sekarang, kan ya ulama musuh ulama gitu. Gue sih mulai status pembunuh ulama ya. Yang paling banyak, yang korbannya paling banyak akan membuat cerita begitu.